Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Lihat judul di belakang, oh Lin, kalau bahasa Swedianya Lin, ya agak ngedet-ngedet sedikit. Dan gue gak mau repot soal masalah Swedia, gue akan berbicara oh Lin Indonesia, gitu. Oh Lin, yang bahasa Indonesia, oh Lin, oh Lin. Sekarang gue akan ajak lo untuk ngebahas fitur dari suspensi dan juga fungsi dan juga aplikasinya di motor. Mungkin lo gak akan pernah dapat dari vlog-vlog yang lain, dan lo akan dapat cuma dari Sang Idola MC. Mungkin. Ya. Yeah, jangan terlalu bagaimana dia sama gue. Kan begitu, mungkin. Langsung aja gue gak akan panjang lebarin lagi. Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, ikutin gue. Pantau. Bye. Siap. Tahan dulu dong. Sorry, tahan kiri. Pak, ceritain dong fitur-fitur yang ada di suspensi online ya. Apa aja? Siap. Jadi ini saya boleh kasih contoh. Fiturnya cuma dua. Oh, okay. Ada preload, ada damper. Preload dan damper. Preload untuk mengukur kekerasan dan damper. Damper ada dua. Ada kompresi, ada rebound. Oke, okay. Jadi apa tadi? Dua? Ya, ada preload. Preload dan damper. Damper. Ya. Oke. Okay. Damper itu ada kompresi, ada rebound. Kompresi dan rebound. Ya. Nah, masing-masing dari fungsi itu penjelasannya bagaimana? Jadi kalau preload mengukur kekuatannya dulu, bebannya dulu yang diukur. Beban orangnya. Oke, okay, ya. Let's say 75 kilo. 75 kilo nanti harus diukur namanya sak. Ukur saknya dicari sampai level nyamannya dia. Level nyaman, oke. Okay. Paling pertama untuk nyetik itu tidak boleh bottoming. Bottoming apa ya maksudnya? Bottoming itu mentok nih. Stroke-nya habis. Oh, stroke-nya habis. Ngomong-ngomong gampangnya aja namanya stroke-nya udah habis, namanya itu bottoming. Oh, itu mentok berarti. Iya. Itu tidak diizinkan ya. Artinya spring terlalu lembut. Oh, spring-nya terlalu lembut. Berarti jalan keluarnya? Jalan keluarnya ganti spring. Ganti spring. Oke. Okay. Gitu. Baik. Tapi kalau masih cukup, enggak usah ganti spring, tinggal di setting preload-nya dulu aja. Baik, jadi baik. Itu cara pertamanya itu. Jangan kompresi dulu, jangan rebound dulu. Oh, jadi dampernya jangan dulu. Jadi pertama preload dulu. Preload dulu. Oh, yang paling pertama. Iya. Oke, oke. Okay, okay. So, selanjutnya? Selanjutnya setelah preload? Setelah preload ada kompresi, ada rebound yang namanya damper tadi. Hmm. Ya, kalau yang kompresi pada saat dia menekan beban itu terlalu keras apa dia terlalu empuk. Oke, baik. Ya. Kalau kompresi untuk mengukur baliknya. Tendangan baliknya. Rebound ya, rebound. Rebound, iya. Jadi ribbon. Yang nyundul apa yang kemana ya, atau yang atau terlalu cepat baliknya ya, atau dia kok enggak balik-balik? Itu namanya reboundnya. Baik, jadi berarti tiga prinsip itu ya, preload, kompresi, rebound. Dan rebound. Iya. Baik Pak Edi, terima kasih banget informasinya. Aha. Yuk, tolong ajak saya lihat aplikasinya di motor ya. Siap. Oke? Oke. Ya, kita langsung. Gimana Pak Edi? Jadi pertama, seperti tadi saya udah jelasin, kita harus ukur preloadnya dulu, cari preloadnya, ngukur sak namanya. Oke, kita bilang 75 kilo ya. Saya 70 kilo nih. 70 kilo. Jadi pertama kita ukur untuk mengukur preload itu ada namanya caranya ngukur saknya. Kita cari free length-nya dulu, ya, tanpa motor tanpa terbebani. Kita cari patokannya misalnya di sini nih, kita kasih spidol dulu. Jadi ujungnya di sini sampai NI-nya itu berapa ukurannya? 415, ya kan? Nah itu sebelum terbebani. Berikutnya motor kita turunin. Saya harus naik dulu. Oke, baik. Tapi ini kondisi terbebani. Ya, terbebani. Ya. Yang idealnya ada yang megang, tapi kurang lebih begini. Pasti kan agak turun nih. Ya, baik. Berapa ya? Dari posisi yang tadi ya, Pak? Ya, yang free line sekarang udah terbebani. Berapa?
390. 390? Iya. Oke. Jadi dari 415 ke 390. 390, ya kan? Itu artinya nilainya 25. Selisihnya 25. Idealnya buat jalanan itu 35 sampai 40. Oke, berarti harus dikurangi lagi preloadnya. Oke, dan ini kita akan nyeting preloadnya? Iya, dikurangi. Ini sebagai langkah pertama kita preload duluan ya Pak? Wajib. Preload dulu ya? Iya. Oke, okay. Okay. Jadi kita ambil 35? Kita kurangin lagi mungkin 2 step yang... Kita tandain. Puternya 360. Jadi akan puter balik ke garis itu lagi? Iya. Coba ditunjuk titiknya. Titik. 360 derajat itu kurang lebih 1 mili dia. Oke, oke. Yuk, silakan. Jadi satu putaran itu 1 mili, Pak? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Jadi titik ketemu titik ya? Iya. Satu ini, satu putaran. Oke. Oh, ya. Kita coba naik lagi. Ya. Sebentar, kita lihat. Dia 85. Berapa? 385. 385? Ya. Untuk pemakaian jalanan yang Jakarta atau daerah lain yang tidak rata, cari free length-nya itu sekitar 35 itu udah ideal. Tapi kalau untuk jalan raya, ya? Jalan raya. Begitu makainya udah ugel-ugelan, ya, ekstrim? Ekstrim dikit, harus ke turun ke 30 length-nya. Oh, agresif begitu, agresif. Iya, jadi harus lebih keras lagi. Baik, baik, baik. Jadi ini settingan ini udah dapat tadi? Sini ya, ini hitungannya udah lumayan. Oke. Okay. Terus sekitar kita 30. Udah dapat preload-nya, berikutnya kompresi dan rebound. Oke, kita langsung lakuin? Boleh, siap. Oke. Kompresi dan rebound. Ini ya. Setelah preload beres, kita masuk ke kompresi dan rebound. Ya, sekarang nah, kalau rebound kompresi, ikut di manualnya aja ada standarnya. Oh, manualnya? Di manualnya, baik. Di manual ada. Itu sekitar, totalnya kan ada 20. Kita taruh di manualnya. Standarnya 16 gitu. 16, oke. Okay. Caranya, di close dulu. Pertama caranya, di close tuh di ke kanan searah jarum jam. Ke kanan sampai habis. Ke kanan sampai habis? Ya. Oke, okay. Di close. Ya kalau udah jangan dipaksa. Mm-hmm. Nanti dia bisa jebol. Okay. Udah terakhir diputar. Misalnya dia rekomendasinya 12, kiri 12. Oke, okay, kita bilang 12 ya. Iya. Oke. Okay. Berapa kan suaranya, Kang? 8, 9, 10, 11, 12. Oke, okay, 12. 12 klik. 12 klik. 12 ya? Klik, oke. Okay. Sama. Berikutnya, rebound. Rebound berarti bawah? Ya, rebound. Rebound itu untuk waktu dia kembalinya, kan? Yang tonjokannya itu ya, Pak? Iya, iya. Yang mental-mentalnya? Kita tutup dulu. Tutup ke? Tutup dia ke kiri. Ke kanan? Ke kanan, ya. Ke kanan, full? Ya. Tuh, udah. Baru kita hitung sesuai rekomendasi, misalnya 12, kita putar ke 12, okay. Klik 12 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, klik. Dah, oke. Okay. Dari sini, tahap awal sudah selesai. Untuk preload. Preload, kompresi. Damper. Damper, oh, itu damper. Kompresi dan rebound. Di damper itu ada kompresi dan rebound. Jadi yeah. Preload dan damper sudah beres ya? Iya. Yeah. Baik, baik. Berarti sudah siap untuk digas? Siap digas. Dalam kondisi santai, bukan yang ekstrim ya? Ya, so-so deh. So-so. Ya, jadi ya. Ada sedikit-sedikit bumpy, tapi ya. bukan kondisi yang off-road Google. Begitu ya? Iya, bukan. Baik, baik, baik. Kalau begitu terima kasih banget, Pak ya. Edi, untuk informasinya. Bilang satu kalimat dong untuk masalah setting suspensi ini. Satu kalimat. Suspensi itu harus belajar, belajar, dan belajar. Terakhir, coba. Baik. Terima kasih banyak, Pak Edi, ya. Untuk All In Indonesia juga, sukses terus. Ini tips terakhir untuk para
pengendara motor yang untuk harian atau yang suka ugel-ugelan atau bahkan pembalap ya, faktor utamanya itu settingnya preload. Kita harus kasih tanda ini nih, kita kasih insulok, double disc kita masukin di sini. Oh, kita masukin, ya kan? Baik. Ini sangat jadi faktor kunci sebenarnya, ya. Kalau dia mentok udah sampai sini, berarti spring preload terlalu lembut, harus dikerasin. Okay. Jadi atau harus ganti spring? Atau harus ganti spring? Atau dikerasin? Atau dikerasin? Kalau keras udah nggak bisa, berarti harus ganti spring. Jangan putar atas ribbon kompresi. Ini kan kompresi ribbon, jangan. Kalau ini udah mentok, percuma. Oke. Okay. Artinya bebannya aja udah nggak tertampung. Kadang-kadang para pengendara itu atau pembalap ini udah mentok, dilihat cuma kompresi atau ribbonnya doang. Gitu. Okay. Ini kunci utama nih sini nih. Jadi patokan itu ya, Pak ya? Iya, kalau dia udah mentok berarti udah terlalu lembut. Baik, baik, terima kasih banget, ini tipsnya keren banget. Boris, diperhatiin ya. Dapat tips dari Ohlin Indonesia. Bye di. Terima kasih. Sama-sama.